Aku sekarang mau masak mie goreng nih. Dan mie goreng yang paling enak menurut aku itu adalah Indomie. Biarpun ada mie-mie yang lain, gak ada yang ngalahin rasanya ini menurut aku. Dan ini aku mau buat mie goreng tahu. Ini tuh resep yang paling aku suka banget. Jadi buat teman-teman yang suka mie instan, harus divariasi kayak gini ya friend, biar sehat. Jadi dikasih sayur, dikasih telur. Dan ini dia resepnya. Bahannya maksudnya, aku pakai 2 bungkus dan ini sudah aku rebus. Tahunya digoreng gak terlalu kering ya, jadi agak setengah matang gitu. Telur, ini biar wangi. Bawang. Terus kasih sayur, karena aku suka banget sama sayur, sayurnya harus banyak. Sayurnya terserah sih mau apa aja. Ya, ayo kita masak. Ini kalau api udah dimatikan, baru aku masukin bumbu indominya. Eits. Selamat makan. Terima kasih sudah mampir di channel Single Valextri. God bless you all.